Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Agus dan Mas Bilva. Nah, Kak Abel. Iya. Hari ini kita di Jakarta. Kita mau berangkat meeting teman-teman. Ikuti ya, Mas Agus dan Kak Abel. Ini OTW meeting. Ngikutin Andi nih kita. Tumben nggak sama Pak Admin ya, Bel? Kita nggak ngerti jalan, ngikutin mobil hitam di depan itu, mobil temen. Sebetulnya bisa pakai GPS nyampe gitu, cuma tadi suruh ngikutin, ya udah kita ngikutin aja. Ini alam sutra seperti ini teman-teman. Itu depan itu Bel, yang orange itu, itu Mall Alam Sutra. Mallnya gede banget, tapi sepi banget. Bapak pernah sholat Jumat di situ. Depan itu Mall Alam Sutra, teman. Daerah sini ini masih rawa-rawa, terus dikembangkan oleh ini grupnya Sinarmas Land. Sinarmas juga salah satu pabrik apa namanya kertas terbesar di dunia. Dia punya usaha properti juga, salah satunya di sini di Alam Sutra ini. Ini dulu nggak laku tanah sini, tapi setelah dikembangkan oleh Sinarmas dengan Sinarmas Land-nya, akhirnya harganya jadi nggak hanya berpuluh kali lipat, tapi beratus kali lipat dari harga semula. Ini kita meeting-nya off dulu. Ini kita sholat Jumat dulu teman-teman. Ini kita sholat Jumat di kantor. Seperti ini suasananya. Kak Abel juga sholat Jumat di belakang Mas Agus. Oke, makasih teman-teman. Sambung lagi nanti ya.
Enggak jalan pakai kartu. Enggak, sini aja. Alhamdulillah kita udah selesai meeting, teman-teman. Ini jangan sentuh tangannya, gini aja. Tangannya gini. Ah. Oke. Okay. Ini. Oke, yang situ. Kak Abel udah capek. Oke. Okay. Ini juga jangan disentuh, Kak. Terus ini yang sini. 9. Oke. Okay. Benar 9? Ya, 9. Ini sudah pakai standar prokes, Kak, ya? Iya. Iya. No touch. Wait, yang 10. Sudah. Ini kita keluar, teman-teman. Ya, dorong aja. Dorong nggak? Ya. Pulang. Mari, Pak, ya. Kalau siapa? Di sana, luar sana. Siapa namanya? Reski. Jalan agak duluan. Nah, ini sekitar kantornya Mas Agus, teman-teman, ya. Di Jakarta seperti ini. Ini udah jam 5, saatnya kita pulang. Ini biasa untuk nyantai, teman-teman, menghilangkan penat. Nah, ini Kak Abil ini baru kepo ini. Ini ada ikannya apa ini? Oh, itu ada ikan koi. Ada ikan koi. Tempat udah cuci tangan belum? Ayo cuci tangan dulu. Abel baru cuci tangan. Suaranya berisik, teman-teman. Hah? Ini lapke atau apa? Berisik. Ya, oke. Ini kita mau turun, teman-teman. Nanti pencet yang G, ya. Nah, ini ada kolam renangnya juga, teman-teman. Oke. Okay. Jadi tempat kerja yang ini. Yang mana? Yang G. Oke. Okay. Ini komplit. Ada tempat untuk apa namanya, gym. Ada tempat untuk apa namanya, renang. Gitu. Jadi tempat pacaran, Mas, ya? Tempat pacaran juga ada nih dia. Udah semangat dia, semangat 45 untuk nyelesain kuliah, terus kerja, ya, Bel, ya? Iya. Sampai. Tugas kita udah selesai, tinggal nanti kita santai-santai. Besok pulang ke Kudus, teman-teman. Mana, Pak? Ya, ini kanan. Terus? Ya, kanan. Mau kamar mandi nggak? Udah. Kamar mandi lagi nggak? Ini kalau mau ke kamar mandi benar. Ini kiri. Lalu? Ya. Kiri. Yang jeans. Ya, itu. Ke Jawa. Tuh. Hah? Itu. Oke. Capek.
Dah. Saatnya pulang. Ketemu Mas Tri, terus kita let's go. Bensin cek, Pak? Ya, kita cari bensin dulu. Kayak kok lurus itu? Kiri. Ya, jalan dulu. Jalan dulu. Akhirnya kita pulang, teman-teman. Kak, kak. Lihat situ. Ke sana sih. Nah, ini kita di sini. Ini kita di mana, Kak? Jakarta Selatan. Di Soho Pancoran, Jakarta Selatan. Oke. Ini gedungnya kita. Oke, yuk. Hah? Makan. Nah. Dia cari Mas Tri. Oke, teman-teman, saatnya pulang. Terima kasih udah ngikutin Mas Agus. Sampai ketemu di konten Mas Agus berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Makasih.